Kakan Wilkemen Kumham Papua hadiri pertemuan koordinasi siaga darurat COVID-19 di kantor Gubernur Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Mujito Sasto didampingi Kasubag Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Mulia Warisoni menghadiri pertemuan koordinasi siaga darurat coronavirus disease COVID-19 bersama stakeholder terkait bertempat di ruang rapat Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua. Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Clementina yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dr. T.E.A. Heri Dusinain serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP John Banua, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua MRP Jimmy Mabel dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Gigi Alosis Fugiai. Pasien coronavirus dikategorikan dalam dua, yaitu pasien dalam pengawasan dan pasien dalam pemantauan. Pasien dalam pengawasan adalah seseorang yang mengalami demam lebih atau sama dengan suhu derajat Celsius 38 atau ada riwayat demam. Yang berikut adalah batuk pilek, nyeri tenggorokan. Yang ketiga, pneumonia ringan hingga berat. Soalan virus yang kalau kita lihat di Kabupaten Mimika, seperti arahan Bapak Wakil Gubernur tadi, di bandara sudah dilaksanakan lewat mungkin dari PT Freeport dan juga pimpinan daerah di sana untuk pemeriksaan di bandara itu masuk. Itu sudah, ini mungkin sudah seminggu atau dua minggu sudah. Nah ini yang minta nanti kepada Dinas Kesehatan untuk kita mungkin awal sambil menunggu hal-hal yang persoalan ini kita harus antisipasi cepat nih, bergerak cepat. Nanti kita konsolidasi hari ini juga tim terpadu yang arahan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur tadi untuk pertama di bandara dan pelabuhan ya nantinya petugas gabungan dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Kodam dan dari Polda itu juga dulu tuh tiga komponen ini ambil langkah dulu izin Bapak Wakil. Ambil langkah dulu untuk pasti alat yang perlu dipersiapkan Pak Kepala Dinas itu sesegera mungkin dan atas izin Bapak Wakil Gubernur ya mudah-mudahan hari ini ke besok sudah harus ada dan sudah action. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Papua Clementina mengatakan Provinsi Papua akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan COVID-19. Satgas ini dibentuk guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di bumi cenderawasih. Pemerintah Provinsi Papua segera akan membentuk tim Satgas Pencegahan Virus Corona di wilayah Papua. Tugas ini adalah mencegah masuknya virus corona melalui pintu masuk, bandara udara, perbatasan, dan pelabuhan pada setiap kabupaten dan kota se-Papua, ujar Clementina. Konsisten dan komitmen bahwa pemerintah Provinsi Papua, Forkompinda, semua kerukunan umat beragama, pemuda, semua stakeholder pemerintah berkomitmen untuk memastikan di Papua kita harus bersama-sama mencegah virus corona. Langkah-langkah konkret dari pemerintah, hari Senin kita sudah keluarkan instruksi, kemudian juga mulai kita preventif, taruh alat-alat pasang di tempat-tempat yang strategis, kemudian juga instruksi. Kami minta ya hotel-hotel semua, mall semua pasang alat itu. Itu tidak mahal, hanya 300.000. Tempat-tempat hotel yang tidak pasang akan kami tutup sementara, tidak boleh beroperasi. Hanya 300.000 aja kok tidak pasang, terus gara-gara kok banyak orang Papua mati, tidak boleh. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah Provinsi Papua akan memperlakukan pembatasan terhadap warga negara asing yang masuk ke tanah Papua, serta akan dipasang alat pendeteksi suhu tubuh di pintu masuk, perbatasan bandar udara dan pelabuhan. Seperti itu, contoh ya. Kemudian juga kita akan membatasi orang asing. Orang datang dari luar ke sini. Tapi untuk orang asing, untuk sementara tidak usah datang. Yang keluar jangan kembali, yang mau datang sabar dulu. Setelah semua pasti oke, baru. Untuk orang warga negara Indonesia, ya, yang datang akan selektif untuk dicek baik-baik.
kalau memang dia KTP-nya orang Papua, entah dia Papua asli ataupun tidak, ya kami imbau jangan terlalu banyak keluar daerah atau apa, karena supaya tidak ini membawa hal-hal yang tidak diinginkan, kecuali kalau penting, ya tinggal di sini. Untuk orang-orang yang KTP-nya bukan KTP Papua, datang ke sini kalau memang ada urusan penting sekali, seperti PON, rapat, dan kalau hanya datang cari kerja untuk sementara ditutup. Jangan pakai sembarang-sembarang. Itu, yang jualan masker juga akan dicek. Jangan dia juga apa stok-stok baru main harga. Orang dalam keadaan begini bukan, kami nanti minta polisi buat cek semua gudang-gudang itu. Masker hanya buat orang yang ada gejala sakit. Jadi jangan sehat juga karena takut pergi beli masker, tidak usah. Kamu punya muka-muka itu biar orang lain bisa lihat. Sementara itu, pemaparan secara umum ini diharapkan membuka ruang bagi seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama menjaga tanah Papua agar tetap terbebas dari penularan virus corona. Dari Papua Jayapura, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham, Papua mengabarkan.